Halo pemirsa TVRI Maluku, kembali lagi dalam Malukupedia. Nah, kali ini pemirsa, kita mau bahas tradisi dari Maluku Utara yaitu tradisi adat Jokokaha. Tradisi adat Jokokaha atau Injak Bumi merupakan sebuah prosesi adat dalam menyambut tamu agung yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Ternate, Maluku Utara. Sebelum memasuki, tamu agung akan menginjak tanah yang sudah diletakkan di dalam piring. Selain itu, bahan-bahan yang biasa digunakan dalam acara adat ini antara lain segenggam rumput vartahu yang diletakkan di atas piring, sebotol air murni, dan juga popula yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, hijau, dan merah. Tentunya, setiap bahan yang digunakan ini mengandung makna dan merepresentatif sebuah nilai lo pemirsa. Tradisi ini merupakan sebuah tanda penghormatan bagi tamu agung yang mana bertujuan memberikan penghormatan kepada bumi agar membantu dan diberi keselamatan lahir dan batin.